Saya support Del yang hari ini mau meluncing album rock. Nah, semoga sukses. Itu aja gitu. Alhamdulillah tiba-tiba pas ngeliat schedule hari ini aku libur, jadi tadi pagi flight pagi banget ya. Nanti malaman aku langsung berangkat lagi ke Jogja. Kok datang katanya enggak datang. Wah, data benar. Ya Allah. Ini lagu berikut ini lagu yang saya tulis tahun 2016 yang saya tunjukkan kepada bunda saya nih ada di depan. Welcome back to Maya Al Adul TV. Kuha. Ya, hari ini ada alhamdulillah hari launching album saya dan band Qodir di Hard Rock Cafe. Launching album perdana berjudul 1000 Bulan. Ini di sebelah saya udah ada karangan bunga dari Tisa dan keluarga. Tisa yang enggak bisa hadir hari ini karena syuting di Jogja, keluarganya nanti datang insyaallah. Jadi ya udah, mau tahu seperti apa? Launching anak band, ikutin terus ya. Sekarang aku lagi mau pergi untuk mendukung anakku Dul Abdul Qodir Jailani karena dia launching albumnya yang rock nih, Qodir nih mana Qodir, dan dia tetap mempertahankan musik rocknya grunge. Jadi aku bangga banget bahwa anakku ini idealis banget, dia bermain musik sesuai dengan apa yang dia suka. So aku mau ke Hard Rock Cafe sekarang untuk support anakku ditemani oleh bapak ibuku alias eyang-eyangnya Dul. Nah ini guys, dulu bapakku ini sangat tidak mendukung dunia musik lah ya, zamanku. Tapi begitu udah sekarang Dul masuk ke dunia musik, hari ini mensupport launchingnya Dul, kok bisa sekarang? Ya, memang sekolah itu penting, tapi di luar sekolah juga bisa berkembang. Saya support Del yang hari ini mau meluncing album rock. Nah, semoga sukses. Sukses besar ya. Amin. Amin. Kita berangkat sekarang dan aku jemput Mas Irwan di sana. Berangkat dulu guys. Ibu aja nggak ikut. Sebenarnya ini kan baru album pertama gitu. Sebenarnya emang kita emang ada niat untuk melestarikan musik rock yang kayaknya di era zilenial ini agak nggak ada gitu.
Tapi saya juga banyak kenal orang-orang milenial nih yang suka sama musik rock gitu. Dan mereka tuh kehilangan apa ya, kehilangan teman rock satu generasi lah. Yaudahlah kita bikin band aja gitu. Oh, hari ini ada acara launching Abdul Qodir. Album Qodir. Halo. Itu aja gitu. Kawan-kawan lain. Ya, ya, alhamdulillah. Kalau di dalam saya ada yang gampang gitu. Nanti mamanya datang. Ya, teman-teman. Paling halo, apa kabar? Baik. Dari mana kita? Jadi ini Pak, aku ya. Oh, sudah, bro. Good to see you, man. How was school? It's getting there. Di sini tuh yang paling penting adalah makanan short trips-nya, karena ini legend banget. Itu yang paling kita suka dari zaman ABG-nya aku. Short trips-nya mana? Iya, terima kasih buat insya Allah calon mertua ya. Dari mamanya Tisa ini tumpengan. Terima kasih. Ya, bentuknya dulu nasi di awal. Kasih lauknya sedikit-sedikit. Aku mau kasih ke orang yang support kita dari awal, yang menata, bisa bilang salah satu produser kita, yang kasih wawasan banyak kita, buat Mas Eki Van Barosa. Diserahkan oleh Excel. Duit gak ada duit. Oh iya, duit nanti menyusul, Mas. Siapa ini? Ini siapa? Kok aku gak kenal? Eki. Co-produce ya. Selamat datang juga untuk Mas Stefan Santoso, mastering album kita. Dul akan menyerahkan piring tumpeng untuk Dul, di tengah Dul. Iya, boleh di tangan bunda. Tangan bunda. Nah, yuk, semuanya bergabung. Iya. Halo. Aku bilang sama Dul aku gak datang karena emang seharusnya aku tidak bisa datang. Karena aku masih di Jogja sebenarnya, cuman alhamdulillah tiba-tiba pas ngeliat schedule, hari ini aku libur, jadi tadi pagi flight pagi banget ya sini. Flight pagi banget, terus nanti sore nanti malaman aku langsung berangkat lagi ke Jogja buat naik kereta. Yang penting surprise ini dulu nih bawa bunga. Jangan bilang-bilang ya aku datang. Oh, dia masih press con, guys. Sebentar ya. Kelihatan panggungnya. Perjuangan dulu pastinya buat band Qodir ya, bahkan sebelum pacaran sama aku aja dia sebenarnya udah bentuk band ini, judulnya Backdoor kalau nggak salah. Terus pas aku udah mulai pacaran sama dia, ngelihat perkembangan dan semangatnya dia buat Qodir sih menurut aku patut diapresiasi ya, terutama juga teman-temannya juga banyak mensupport Dul juga supaya Dul bisa mengembalikan musik grunge rock tuh seperti dulu lagi, supaya semakin banyak band-band rock dan grunge tuh aktif gitu. Ya, mudah-mudahan impiannya Dul bisa terrealisasi dengan baik. Dari mulai rekaman aku nemenin sampai pagi kadang supaya dia makin semangat kan. Dan sekarang udah rilis, gak nyangka banget sih, gak kerasa, dan mudah-mudahan bisa sukses. Ada gak satu lagu buat Tisa? Satu lagu? Kalau di sini gak ada mungkin. Oh. Ini kan lagunya sebelum pacaran sama aku ya. Mungkin sama ceweknya yang dulu ya kan. Gak tahu juga sih. Ya aku mah insya Allah pokoknya yang penting dukung Dul aja, support Dul. Karena lagu-lagunya enak-enak. Jujur sedih banget. Yang paling fun tuh menangis di pelukanmu. Kamu di Jakarta ini berarti cuma berapa jam? Berapa jam aku? Sampai Jakarta tadi jam berapa? Tadi jam 8 pagi. Terus sekarang udah jam 7 malam. 12 jam lah ya. Nanti 21.30 aku naik kereta. Balik lagi. Demi sebuah cinta. Dia surprisein dulu. Siap. Sama-sama, Bunda. Ntar gue dulu nih. Kabar, Bunda.
selamat ya. Terima kasih, terima kasih. Bisa lagi libur bisa datang. Ini yang enak nih guys. Legend. Senengannya. Beef ribs. Lupakan dulu habis operasi empedu ya. Hah? Jangan dona. Tapi gak jenak itu. Kemarin udah makan sembarangan. Aduh jangan lah. Gak ada masalah sih alhamdulillah. Masalahnya adalah makin gemuk. Ini ada yang surprise mah, ada yang surprise. Apa? Ada yang surprise. Enggak. Seneng dong. Nanti abis ini berangkat naik kereta. Jam berapa? 1:30. Duh, happy nggak nih? Ya happy lah. Gimana rasanya? Ya udah sedih aja ya, nggak ada bisa, nggak apa-apa. Tapi ya lebih happy kalau ada. Iya. Ya sekarang kita lihat ke kebucinan dulu dan Tisa, dan hari ini katanya Tisa datang pagi ini dari Jogja untuk buat acara ini doang, dan katanya bakal balik lagi malam ini ke Jogja buat mungkin ya kerjaan Tisa, dan ya senang banget Tisa bisa selalu supportif buat Dul dimanapun Dul berada, dia selalu datang, dan aku selalu doain paling baik lah buat mereka berdua dan mereka dan Dul dengan bandnya. Lagu berikut ini lagu yang saya tulis tahun 2016 yang saya tunjukkan kepada bunda saya, ini ada di depan. Wah, mungkin bunda ingat 2016 dulu. Ini kado buat bunda. Ada mau dua lagi di sini. Si Safia nih. Bubuk ya? Bubuk. Tapi adekku ini. Kok beda ya? Namanya doang sama ya. Misaki kalau di sini Misaki. Cucu, eh? Misaki kalau di sini Misaki. Sama ya? Biar enggak sama. Satu-satunya ponakan yang udah punya anak, sekarang udah mau dua lagi. Ngebut dia. Parman, coba ulang kayak tadi, gimana tadi di panggung? Enggak senyum gitu, enggak. Tadi gimana? Takut. Menangis di pelukanmu, sejukkan aku melihat
Senyum manismu bangkitkan aku. Iya, kereta 2.30. Sekarang. Jadi tadi buat dulu buat Godir. Wow. Sekarang. Ya udah sukses ya. Wow, dia langsung balik ke Jogja lo, hebat. Makasih sayang ya. Makasih Bunda. Sehat-sehat dulu, mau pamit sama Dedi dulu. Real this. Take it. Langsung balik Jogja lo dia lo. Iya. Naik kereta iya. 2.30 sih di Gambir. Belum yang masih tayang. Jangan tonton sama cucuku. Iya, pada ngechat aku. Masih ini udah ketemu tadi ya? Udah ketemu tadi. Ya. Udah berapa? Iya. Ini sekretarisnya. Ini bosnya. Ini sekretarisnya ibu. Bosnya lagi. Selamat pagi. Sukses buat congratulations filmnya. Jadi sukses. Iya. Cucu pun gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton cinta cucu. Mana? Gak ada lagi aku. Dusta deh. Kakak dusta deh. Dua kali dusta nih kalau kayak gitu. Keretanya. Jadi aku kesini cuma buat kamu ambil Hori Jelani. Wah lama. Tuh yang kalau kayak gitu masih dirasain. Congratulations, Dul. Mighty, mighty cool and great music. Bless you and wish you great success. You and your band. Oke, pokoknya sukses terus buat Dul dan Kodir bandnya dan semoga bisa terus mengangkat musik nasional kita, bisa dibawa ke luar negeri. Ya, lagunya keren. Tapi cuma sayangnya aku kedapatan cuma lagu terakhir, tapi dengan lagu terakhir aja sudah bisa kebayang gimana lagu-lagu sebelumnya pasti keren-keren semua. Dan emang dari dulu tuh sukanya musik grunge, jadi patut diapresiasi, dia pasti sangat berani untuk mengeluarkan sisi grunge-nya di band barunya ini. Dan aku doain semoga sukses, semoga berhasil, semoga banyak orang yang suka, dan semoga jadi payahnya dulu selama di dapur rekaman bisa berbuah hasil yang baik. Terus. Mama Tisa, kita senang deh lihat penampilan Dul gitu kan. Iya. Sukses ya, mudah-mudahan Dul sukses. Kedepannya berkah. Juga alhamdulillah Tisa bisa datang dari Jogja. Jadi iya. Dul senang banget itu. Kayak gimana perasaannya? Iya, bisa. Alhamdulillah dapat tiket ya kan, kalau enggak dapat tiket ya enggak bakal bisa kesini. Oh, ya. Alhamdulillah semesta mendukung. Sukses buat Dul. Ya, sukses buat Dul. Semoga sukses buat Kodir di album ini. Pokoknya sukses dah. Sukses selalu. Wish you all the best. All the best. Prayers. Sukses Dul Jailani. Well done. And thank you udah ngikutin konten Maya Dulu TV. Doain mudah-mudahan Kodir akan Kodir. Kodirnya mana dulu? Kamu enggak bagi. Oh iya, ayam. Kodir ini Kodir. Doain sukses. Right on, brothers. I'm lost tonight. I'll bet you stick your hand.